karaoke. My darling, I love you, 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 I love you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Damayanti Simorangkir dengan NIM 22023103 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Mari kita saksikan. Penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya membaca buku Bumi Manusia karangan Pramodya Ananta Toer. Nah, judul bukunya diberi tanda miring. Yang kedua, kami merindukan membaca majalah Bubu. Yang ketiga, kurs jual di Bank Sentral Asia atau BCA mencapai 16.385 per dolar Amerika Serikat seperti disebutkan harian Kompas. Dan keempat, pada daftar pustaka, bagian dari judul buku diberikan tanda miring seperti pembelajaran membaca berbasis pendidikan karakter. Penggunaan huruf miring yang kedua yaitu digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan di dalam kata di balik tidak menggunakan spasi, maka diberi tanda miring. Yang kedua, dia bukan meminta, tetapi diminta. Yang ketiga, subtopik ini hanya membahas tentang penggunaan huruf. Dan kata yang dimiringkan yaitu hanya, di mana dia hanya menegaskan atau mengkhususkan. Dan yang terakhir, keempat, rangkumlah bab ini dengan menggunakan bahasamu sendiri. Dia menegaskan menggunakan bahasamu sendiri, maka harus diberikan tanda miring. Penggunaan huruf miring yang ketiga digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia memang orang paling bagak di kampung kami. Nah, kata bagak harus diberikan tanda miring karena bagak merupakan bahasa daerah dari suku Batak yang artinya adalah cantik. Yang kedua, nama ilmiah padi adalah Orisha sativa. Dan yang ketiga, ananval merupakan kata berbahasa Belanda yang tidak diserap tapi masih digunakan di dalam negara asing yaitu Belanda. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa nama diri seperti nama orang, nama lembaga, atau nama dalam bahasa daerah atau bahasa asing tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Contohnya, George Ohm atau juga John Adam Smith, atau dalam nama lembaga seperti World Health Organization. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan penggunaan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf H pada kata dihimbau yang seharusnya dihilangkan agar menjadi kata baku yaitu diimbau. Yang kedua, kata et harus ditebalkan karena dalam ungkapan ora et labora yang berarti kata dan. Nah, huruf tebal yang kedua digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya adalah sebagai berikut. Di mana pada contoh tersebut huruf yang ditebalkan adalah pada bagian subbab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan masalah. Nah, sekian penjelasan saya tentang penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.